Kiper Persib Bandung menangis di rumah Khoirul Huda. Jelang pertandingan melawan Persela Lamongan, sejumlah pemain Persib Bandung menyempatkan datang ke kediaman keluarga mendiang kiper Persela, Khoirul Huda, Sabtu 21 Oktober 2017. Para pemain turut berbelasungkawa atas meninggalnya Huda. Seperti diketahui, Persela dan Persib dijadwalkan bertanding Minggu 22 Oktober 2017. Rencananya, sebelum laga dimulai bakal ada prosesi mengheningkan cipta sebagai penghormatan kepada Khoirul Huda. Ada pemandangan mengharukan saat rombongan pemain Persib tiba di rumah duka almarhum Khoirul Huda di kawasan Ronggohadi, Lamongan. Ini terjadi saat kiper Persib Madek Wirawan menyalami seorang anggota keluarga almarhum Khoirul Huda. Madek Wirawan pernah sekamar Khoirul Huda semasa di timnas. Madek tak mampu membendung air mata. Yang lebih sedih lagi, ada seorang ibu datang bersalaman dan tahu kalau saya rekan almarhum di timnas. Dari situ saya sudah enggak kuat karena ada air mata yang keluar sedikit, kata pemain berdarah Bali ini, seperti dilansir situs resmi klub. Pas sampai bis semuanya sudah tidak bisa saya bendung lagi, kata Imadek. Madek menceritakan bahwa dia merasa sedih saat akan masuk ke rumahnya untuk pertama kali. Apalagi, ketika bersalaman dengan istri dan anak-anaknya. Saya berusaha menahan sedih dan enggak mau terlihat meneteskan air mata, tapi dalam hati menangis dan sedih sekali, ungkap penjaga gawang Persib Bandung.